Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita kembali pada zuhur hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembicaraan tentang pemerintahan era Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua yang lebih suka disebut atau dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Kita tinggalkan pembahasan sebelumnya di mana Umar Ibn Khattab berhasil mengirimkan bala bantuan kepada pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya memimpin 4 pasukan besar di bawah Panglima Khalid bin Walid. Kemudian juga kita kenal beberapa panglima yang lain seperti Amr bin Ash, kemudian Yazid dan Musanna. Kalau kita perhatikan di dalam peta, kalau kita kira-kira kita letakkan Madinah di sini, di selatan, front yang kemudian menjadi pembicaraan kita di 2 pekan sebelumnya menyangkut seluruh wilayah yang dikenal dengan Biladus Syam. Syam ini merupakan daerah yang merupakan provinsi cukup penting atau mungkin bisa dikatakan terpenting yang dimiliki oleh Bizantium atau Rum atau Romawi Timur. Dalam pertemuan ini kita akan kembali ke front Irak, ya, yang bisa dikatakan juga satu wilayah khusus atau wilayah yang paling subur yang dimiliki oleh Sasania Persia. Ya. Sebagaimana kemudian Umar bin Khattab membantu dan memberikan support secara langsung kepada pasukan yang berada di Syam. Ya. Terakhir kita membahas perang Yarmuk, perang yang kemudian menentukan sehingga Kaisar Heraklius yang bertempat di Emesa di sekarang ini di daerah masuk ke dalam wilayah Turki modern. Itu kembali ke Konstantinopel. Jadi kalau kita tarik Konstantinopel di sini sekarang Istanbul. Jadi wilayah yang tadinya dikuasai sepenuhnya oleh Bizantium kemudian menjadi wilayah yang tertaklukkan. Kalau kita membaca kitab Futuhul Buldan, alhamdulillah sekarang sudah ada terjemahannya, kita baru dapatkan sekitar 2 pekan yang lalu, menggambarkan betapa wilayah yang disebut Syam ini daerah yang sekarang meliputi Syria modern, Lebanon, Damaskus ini di Sam atau di Syria, kemudian Yordan dan Palestina. Ini satu wilayah yang bisa dikatakan paling subur atau paling banyak penduduknya di luar Bizantium, di luar Romawi Timur. Sehingga kehilangan tempat tersebut, kehilangan provinsi ini merupakan pukulan yang sangat telak, plus ini memberikan keleluasaan bagi Umar bin Khattab yang berkedudukan di Madinah pada saat itu untuk mengalihkan perhatiannya, seluruh sumber dayanya, ya, dan memobilisasi pasukan lebih banyak lagi untuk kemudian bisa menyelesaikan front yang secara tempat, secara lokasi itu lebih sulit untuk ditaklukkan. Ya. Karena kita ketahui dari Basrah sekarang sampai ke Baghdad, walaupun dulu belum ada Baghdad, ya, Madain nama kotanya, Medain atau Madain, ini merupakan daerah yang banyak sungai dan berawa. Sehingga pada saat itu Umar bin Khattab betul-betul mewanti-wanti supaya pasukannya tidak menyeberangi sungai-sungai tersebut sebelum musuh berhasil dikalahkan. Karena Umar sangat mengandalkan garis logistik atau garis informasi, katakan seperti itu, garis komunikasi ke Madinah. Sebagaimana nanti Umar bin Khattab juga akan mengatur sedemikian rupa pasukan yang tadi sudah memfutuhkan Syam pada saat mereka masuk ke Mesir, karena pada saat itu Mesir masih dikuasai oleh Bizantium, satu-satunya provinsi yang masih dipegang oleh Bizantium di Timur Tengah pada saat itu. Itu juga Umar mewanti-wanti untuk pasukan yang di bawah pimpinan Amr bin As untuk tidak menyeberangi Sungai Nil sebelum terjadi kemenangan yang bisa dikatakan telak. Jadi kondisi yang seperti ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui sebelum kita memulai pembahasan hari ini. Secara lokasi atau secara
zona sebenarnya antara Bizantium dengan Persia ini bisa dikatakan besarnya hampir sama pada saat itu, pada tahun sekitar 625-615, antara 615 sampai 625 Masehi. Hanya saja pada saat itu keunggulan Persia adalah ibu kotanya di Nihawan itu jauh lebih dekat dengan front dibandingkan pertempuran yang terjadi di Damaskus, di Yarmuk, ya, kalau kita tarik garis sampai ke ibu kotanya di Konstantinopel. Sehingga pada saat itu bisa dikatakan pertempuran yang dimenangkan oleh pasukan muslimin yang ada di Syam itu membuka peluang kemudian sebagian pasukan ini untuk dioper, dikembalikan ke front Irak. Ini latar belakang sejarah sebelum kita masuk ke presentasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum Qadisiyah, ya, kita ketahui kekalahan-kekalahan sebelumnya, ya, kita tahu di front ini Khalid bin Walid pernah meneruskan ekspedisinya setelah pertempuran yang dikenal dengan Hurubur Riddah atau pertempuran untuk menaklukkan suku-suku Arab yang murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini Khalid bin Walid pernah memenangkan 15 peperangan di front ini tanpa satupun kekalahan. Sehingga pada saat Khalid bin Walid kemudian diperintahkan oleh Umar bin Khattab di awal masa pemerintahannya untuk membawa pasukannya pindah ke front Syria, pada saat itu wilayah ini mengalami kemunduran, mengalami pemimpinnya yang bernama Rustam itu kemudian hampir saja diganti. Jadi pada saat itu perpolitikan atau kondisi Sasania atau Persia itu goncang dengan kekalahan-kekalahan telak di tangan Khalid bin Walid. Sehingga pada saat itu kaisarnya yang masih muda berusia 21 tahun yang bernama Yazdigir ini kemudian mengambil alih pemerintahan. Ya, walaupun kemudian dia mempercayakan kembali kepemimpinan di lapangan kepada Rustam, wallahu alam kenapa? Ya, karena sesungguhnya Rustam sebelumnya sudah mengalami beberapa kekalahan dibanding di tangan Khalid. Ya, pada saat dia melakukan konsolidasi, ternyata kita perhatikan terjadi mobilisasi yang besar. Jadi rakyat ini semangat kembali, wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan, daerah-daerah yang saya tandai dengan titik atau bundaran biru, ya, yang pernah ditaklukkan oleh Khalid bin Walid sebelumnya, itu kemudian seolah-olah kembali memanas, seolah-olah kemudian mendukung kembali, dan seolah-olah kemudian mempercayai bahwasanya pasukan yang baru yang akan digalang selanjutnya ini akan berhasil mengalahkan muslimin. Apalagi mereka tahu pada saat itu Khalid bin Walid tidak sedang berada di front ini. Setelah Rustam kemudian dikukuhkan kembali, dia mengirim pasukan ke utara maupun ke selatan. Ya. Ke selatan itu mendekati kampnya Al-Musanna bin Harithah di Al-Hirah, ya, pemimpin yang terkenal pada saat itu. Ia juga melakukan manuver ke utara, ke daerah Al-Anbar di utara, dan terus sampai ke daerah yang dikenal Jazirah, ya, karena dia terletak di antara dua sungai, yaitu Tigris dan Eufrat. Ya. Di sini kita dapati suku-suku Arab yang beragama Nasrani. Ya. Dan dari sinilah mereka mengetahui informasi, mendapatkan kabar bahwasanya umat Islam baru saja mengalahkan mengalahkan Bizantium. Nah, ini merupakan informasi yang kemudian menjadi masukan bagi Yazdegir dan kemudian masukan untuk Rustam. Jadi pada saat itu kondisi yang dihadapi oleh Musanna adalah pasukan yang jauh lebih besar dikumpulkan kembali oleh Rustam, oleh lawannya, dan kemudian mereka mendesak supaya terjadi pertempuran besar sebelum Umar Ibn Khattab berhasil memindahkan seluruh pasukannya. Terutama yang mereka sangat khawatirkan adalah perpindahan Khalid bin Walid atau baliknya Khalid bin Walid ke front tadi. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya Khalid bin Walid setelah dia ke Syam berhasil mengalahkan Bizantium, ya, pada saat dia ingin kembali lagi ini, kita tahu pada saat itu Umar Ibn Khattab kemudian melepaskan beberapa jabatannya. Nah, pada saat inilah ada tenggang waktu yang ingin dimanfaatkan oleh Rustam. Ya. Tentu saja ini tidak didiamkan begitu saja oleh Al-Musanna bin Haritha. Dia kemudian mengendarakan pasukannya dari Hirah pindah ke satu tempat yang dicatat di dalam Futuhul Budan sebagai Dzuqar. Ya, tempat yang sekarang ini mungkin tidak ada lagi di dalam peta. Hanya saja tempat ini lebih dekat kepada menjauh dari daerah sungai, tetapi lebih dekat ke arah padang pasir. Ya. Karena pada saat itu strategi Al-Musanna ini sebenarnya mengcopy, ya, atau menjiplak atau meniru
strategi Khalid bin Walid, di mana pasukan itu manakala jumlahnya sedikit mereka mundur ke arah perbatasan atau mundur ke arah gurun pasir ya, yang menjadi batas ya, antara Irak dengan Jaziratul Arab secara keseluruhan. Nah, Al-Musannad tentu saja pada saat itu berhitung ya, sahabat ini berhitung bahwasanya pasukan dia yang dia miliki minus pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid ke Syam, setelah dihitung dan dibandingkan dengan pasukan yang dikumpulkan ulang oleh Rustam, itu secara jumlah kalah ya. Walau dia tahu ya, dan dia akan mengambil resiko untuk mengirim surat kepada Umar bin Khattab, dia tahu bahwasanya Umar tidak pernah terlalu suka dengan komandan yang meminta jumlah pasukan tambahan. Karena Umar selalu menekankan kepada para panglimanya, bukan jumlah yang memenangkan engkau ya, bukan banyaknya pasukan yang kemudian akan memberikan kemenangan, tetapi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat di dalam surat-surat korespondensi yang dikirim oleh Umar bin Khattab kepada Al-Musannad ya. Tetapi Al-Musannad pada saat itu sebagai pimpinan sangat rasional, dia melihat jumlah pasukannya sedikit ya, dilawan, kemudian dia memperkirakan pasukan yang datang melalui mata-mata maupun melalui informan-informan yang dia miliki dari suku-suku Arab yang sudah ditaklukkan, bahwasanya jumlah pasukan itu cukup banyak. Dia mengirim utusan kepada Umar bin Khattab untuk mengabarkan kondisi tersebut ya, dan memohon adanya bantuan dari Madinah. Umar bin Khattab sebagaimana yang sudah diduga kemudian mengirim jumlah pasukan yang tidak main-main. Ya. Di sini menurut saya sangat berbeda dari kebijakan Umar sebelumnya. Kalau sebelumnya Umar hanya mengirimkan pasukan dan kemudian meletakkan seseorang yang dianggap paling mumpuni untuk memimpinnya, pada saat itu pada awal persiapan keberangkatan Umar bin Khattab memimpin langsung pasukan tersebut. Jadi pasukan tersebut keluar dari Madinah itu dipimpin langsung oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan berita ini kemudian sampai kepada Al-Musannad dan Al-Musannad merasa sangat bergembira karena Umar bin Khattab sendiri yang memimpin pasukan tersebut. Hanya saja waktu saya sampai di kota yang namanya Sihar, bukan kota, sebuah tempat, sebuah wilayah yang dikenal dengan Sihar, kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada sahabatnya, sahabat-sahabat yang dia pimpin sebagai atau yang dia tunjuk sebagai majelis syura, untuk mengatakan bahwasanya dalam pertempuran kali ini saya akan berangkat. Sehingga pada saat itu ada dua pilihan. Kalau dia terus berangkat, maka Ali bin Abi Thalib yang waktu itu dia tinggalkan di Madinah untuk mengurusi sementara dia berangkat, itu kemudian harus dipanggil karena dia membutuhkan Ali bin Abi Thalib untuk memimpin sayap kiri. Nah, pada saat itu terjadilah syura yang di luar agenda. Jadi sesuatu yang syura yang mendadak. Karena pada saat itu sahabat semuanya sepakat menyetujui keberangkatan Umar bin Khattab, hanya satu sahabat yang pada saat itu tidak sependapat. Ya, sahabat ini bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf melihatnya beberapa masa ke depan. Jadi dia mengutarakan kepada sahabat dan terutama kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, jika engkau berangkat memimpin pasukan ini dan sesuatu terjadi kepadamu, maka pada saat ini tidak ada orang yang bisa menggantikanmu sebagai seorang Amirul Mukminin." Jadi pandangan Abdurrahman bin Auf ini simple. Ya. Dia memahami kalau Umar bin Khattab ini, kita ketahui Umar ini sebelum Rasulullah wafat, selama Rasulullah hidup, itu tidak pernah absen satu pertempuran pun. Tidak pernah absen. Jadi setelah dia memimpin, maaf, setelah dia menjadi khalifah, apa keinginannya untuk menyertai pasukan itu tinggi. Ya. Dia tidak mau dicatat sebagai orang yang hanya bisa mengirim orang tetapi tidak berangkat. Jadi keinginan Umar ini untuk berangkat itu tinggi dan itu difahami dan dimaklumi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama sahabat yang ada di dalam majelis syura. Ya. Hanya saja yang mengkhawatirkan Abdurrahman bin Auf, seandainya terjadi sesuatu, ya, tentu saja seluruh sahabat itu yakin kepada takdirullah, dia mengkhawatirkan kepemimpinan Umar. Sehingga pada saat itu ada terjadi syura, kemudian dia ambil suara yang pada saat itu kemudian akhirnya mereka bisa menerima pendapat Abdurrahman bin Auf. Sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib yang tadinya hendak dipanggil untuk ikut berangkat tidak jadi, jadi tetap di Madinah. Kemudian Umar bin Khattab diberikan satu tugas wewenang oleh Majelis Syura untuk memimpin mengambil seseorang yang lebih pantas untuk menggantikannya. Beberapa nama muncul, tetapi kemudian nama yang paling mendapatkan persetujuan dari Ahlus Syura itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang
paman Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya banyak paman, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Umar kemudian menulis surat kepada Al-Musanna, ya, karena dia khawatir karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan seseorang yang dikenal. Jadi Al-Musanna ini masuk Islamnya sudah menjelang, jadi dia masuk Islamnya itu di ujung pada saat Rasulullah sakit. Jadi dia baru sempat datang ke Madinah, itu Rasulullah sudah wafat, dia hanya ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sehingga menurut perhitungan Umar bin Khattab, ini Al-Musanna ini perlu tahu siapa Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, karena sebelumnya belum pernah ketemu di antara mereka berdua. Kemudian dia menulis surat supaya Al-Musanna itu memberikan seluruh kepemimpinannya kepada Sa'ad yang kebentar lagi, maaf, yang sebentar lagi akan berangkat. Beberapa pertemuan sebelumnya, mungkin bisa dikatakan 1 atau 2 bulan sebelumnya, kita pernah membahas bagaimana Al-Musanna ini nyaris saja syahid di pertempuran Al-Jisr. Al-Jisr itu pertempuran yang disebut dengan pertempuran jembatan, yang pada saat itu banyak umat Islam yang harus mundur melewati sebuah jembatan, dan Al-Musanna itu kemudian termasuk di antara pemimpin yang menyeberangnya paling akhir, karena pada saat itu dia menangkis serangan-serangan, membiarkan pasukannya mundur dulu, karena memang pada saat itu secara taktis hampir kalah, ya. Sehingga pada saat dia terakhir meninggalkan tanah yang kemudian menjadi tempat basis pertahanan, mundur ke belakang jembatan tersebut, Al-Musanna itu beberapa kali mengalami luka-luka. Pada saat sebelum surat itu sampai, Al-Musanna ternyata sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surat itu sampai ke Al-Musanna, ya, di Dzuqar, pada kondisi Al-Musanna sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang terbaik, yaitu wafat di medan pertempuran. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak pernah di dalam hatinya berkeinginan untuk berangkat peperangan, walaupun hanya satu kali di dalam kehidupannya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi pada saat itu kita bisa melihat betapa surat tadi sampai kepada orang yang sudah meninggal, dan disyurokan kembali di antara sahabat, pejabat-pejabat yang ada di sekitar Al-Musanna, dan mereka semua siap menerima kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, apa wasiat, apa surat yang ditulis oleh Amirul Mukminin kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada dua surat. Satu surat yang dibacakan kepada seluruh pasukan sebelum berangkat, satu lagi hanya disampaikan oleh Amirul Mukminin kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan majelis syuranya. Wahai Sa'ad, kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, janganlah engkau tertipu atau merasa bangga dengan kedudukanmu sebagai paman Rasulullah. Jadi Umar menggarisbawahi, dia mengangkat Sa'ad ini bukan karena nasabnya, bukan karena garis keturunannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghapus kejelekan dengan kejelekan, tetapi dia menghapus kejelekan dengan kebaikan. Dia mengatakan, menekankan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikasih tugas yang begitu berat, ya, untuk menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam, itu hanya dengan melakukan kebaikan. Yang kedua, sesungguhnya tidak ada manfaat berbangga dengan nasab di sisi Allah, nasab itu garis keturunan, kecuali dengan kepatuhan kepadanya. Jadi Umar mewanti-wanti, ya, bahwasanya yang membuat seseorang mulia itu bukan garis keturunan seseorang, bukan karena dia darah biru dan sebagainya, tetapi karena kepatuhan kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh manusia, kata Umar bin Khattab, baik yang berasal dari keturunan yang mulia maupun keturunan yang hina, hakikatnya adalah sama. Jadi menggarisbawahi bahwasanya setiap orang itu, apapun garis keturunannya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, ya. Kita semua ini adalah hamba Allah, ya. Dan Allah adalah Tuhan mereka. Maksudnya Allah itu tetap jadi Rabb dalam kondisi seperti apapun. Yang keempat, dikatakan tingkatan setiap kita, atau pada saat itu wasiat kepada Sa'ad karena dia akan memimpin jumlah pasukan yang besar, tingkatan mereka akan berbeda-beda sesuai dengan sifat mulia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab menekankan, jangan nanti mengangkat orang berdasarkan nasabnya, karena engkau tidak saya angkat berdasarkan nasabnya. Itu message, garis apa, pesan utama yang ingin disampaikan. Jadi angkatlah seseorang untuk sebuah jabatan itu dengan satu pertimbangan utama, yaitu ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian kedua dari nasihat tersebut, kepada nasihatnya Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ikuti setiap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittiba'ur rasulnya tinggi. Yang kedua, inilah nasihatku kepadamu, jika engkau menolaknya atau membencinya, maksudnya membenci nasihat tersebut, maka amalanmu akan gugur sia-sia dan engkau akan menjadi orang yang merugi.
Jadi Umar menekankan sekali tentang ketaatan ini berkali-kali. Aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin, kata Umar, dalam perang Irak atau front Irak ini, maka peliharalah wasiatku ini. Jadi kalau sebelumnya kita bicara tentang tataran tauhid, tataran ubudiyah atau kedekatan penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, di bagian kedua dari nasihat ini dia memberikan yang beberapa hal yang teknis. Engkau akan menghadapi sebuah perkara yang berat. Engkau akan memimpin pasukan melawan Persia, ya, yang tidak akan selamat kecuali orang-orang yang ada dalam kebenaran. Yang kedua, oleh karena itu, biasakanlah dirimu dan pasukanmu berbuat baik, dan pertahankanlah itu. Ketahuilah, setiap pembiasaan itu butuh bekal, dan bekal pembiasaan dalam kebaikan adalah sabar, ya. Mulai filosofi kemenangan, filosofi ketaatan sebuah pasukan itu diletakkan oleh Umar bin Khattab 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu, bersabarlah terhadap apapun yang menimpamu sehingga akan terkumpul dalam dirimu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pertebal beberapa poin penting. Jadi, cara berpikir Umar bin Khattab membina sebuah pasukan itu hanya 4 poin. Satu, selalu dalam kebenaran. Jadi selalu timbangannya, mizannya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh yang lain. Satu. Yang kedua, ya, membiasakan kebenaran itu harus dibiasakan. Harus terus-terusan, bukan hanya sekali-sekali. Ya, atau hanya momen-momen tertentu. Atau dalam kondisi yang enak. Tetapi dalam kondisi yang enak maupun dalam kondisi yang susah. Ya. Yang ketiga, ya, membiasakan sebuah kebaikan itu perlu kesabaran. Ya, karena tidak bisa terjadi begitu saja. Tidak ada orang yang tiba-tiba bisa berbuat baik secara konstan. Pasti butuh kesabaran. Dan kunci kesabaran itu adalah kata Umar bin Khattab adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja kita mengetahui keseimbangan konsep al-khauf dengan ar-raja. Ya, keseimbangan antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, harus seimbang. Jadi 4 wasiat yang teknis, ya, sangat teknis. Kemudian di wasiat berikutnya, Amirul Mukminin mengatakan kepada Sa'ad, ketahuilah sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu melekat pada diri seseorang karena 2 perkara, ya, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya orang yang menaatinya, ciri-cirinya membenci dunia dan mencintai akhirat. Sedangkan orang yang gemar bermaksiat kepada Allah itu biasanya ciri-cirinya mencintai dunia serta membenci akhirat. Jadi ini sudah mulai uraian dari yang 4 tadi. Sesungguhnya hati itu diciptakan Allah dengan memiliki hakikat. Ada yang bersifat rahasia, ada yang bersifat terang-terangan, ya. Sesuatu yang terang-terangan itu adalah orang yang memuji maupun menghina tidak akan mempengaruhi seseorang dalam berbuat baik. Sedangkan yang rahasia itu adalah munculnya dari hikmah dalam hati, dilihat dari ucapannya dan kecintaan manusia terhadap dirinya. Dan bagian keempat yang ditutup oleh Umar bin Khattab, ya, janganlah engkau pelit dalam memberikan cinta berbaik-baik kepada orang. Kemudian jika Allah mencintai seseorang hamba, kata Umar bin Khattab, dia akan menjadikan hamba tersebut dicintai oleh banyak orang. Sedangkan jika Allah membenci seorang hamba, maka dia akan menciptakan hamba tersebut dibenci oleh makhluknya yang lain. Oleh karena itu, wahai Sa'ad, ukurlah di mana kedudukan dirimu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat-wasiat dari Umar bin Khattab. Dengan wasiat itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan. Ya. Sampai di satu tempat yang bernama Zarut, ada surat lagi yang datang dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini merahasiakan tahapan-tahapan perjalanan. Jadi Umar kemudian menulis surat yang isinya, jika engkau tiba di satu tempat yang disebut dengan Zarut, beristirahatlah di sana. Sebarkan pasukan di sekitarnya, tugaskan orang-orang dekatmu, serta pilihlah orang-orang yang pemberani, cerdas, kuat, dan tabah. Jadi pada saat di Zarut itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mulai membagi pasukan. Mana yang sayap kiri, mana yang sayap kanan, mana yang depan, mana yang belakang, mana yang cadangan. Itu standar dari pengelaran pasukan di zaman itu. Kemudian Umar juga mengirim surat lagi pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai ke Syaraf, ya, di situ dia mengatakan, utuslah orang ke Farjul Hind,
atau ke Al-Ubulah, kota yang waktu pernah didatangi oleh Al-Mustana dan mengalami kekalahan. Kirimlah orang ke Ubulah, ya, seseorang yang engkau percayai kecerdikannya untuk menjadi pelindungmu dari serangan lawan di perbatasan. Jadi di Syaraf ini kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirim pasukan ke Al-Ubulah, menahan pasukan di sini supaya tidak ada yang masuk lewat selatan. Setelah itu Umar mengatakan kepada Sa'ad, jadi ada wasiat sebelum berangkat, ada surat-surat yang dibuat sedemikian rupa oleh Umar bin Khattab untuk sampai sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan posisinya. Jadi ada surat-surat yang datang kemudian. Jadi Umar itu ternyata memantau terus perjalanan pasukan ini, walaupun dia tidak berangkat. Dia mengatakan, berangkatlah bersama pasukanmu menuju Qadisiyah. Jadi di sini ada sebuah bukti bahwasanya Qadisiyah itu bukan tempat yang dipilih oleh Rustam, tetapi tempat yang memang sudah didesain, sudah disiapkan untuk menghadapi jumlah pasukan yang banyak. Jadi yang memilihkan tempat Qadisiyah itu dari sini adalah, kita perhatikan berdasarkan survei dari Umar bin Khattab. Berangkatlah kamu dan pasukanmu menuju Qadisiyah, bertawakallah kepada Allah serta mohon pertolongan kepadanya. Menetaplah di sana dan jangan tinggalkan tempat itu sekali-kali. Jadi Umar kemudian memastikan kalau bertahan di tempat yang dikenal kemudian dengan nama Qadisiyah itu adalah satu perintah langsung dari Madinah, dari dia. Umar kemudian mengirim surat lagi kepada Abu Ubaidah. Nah, di sini kita perhatikan Umar juga sangat cerdas. Pada saat Abu Ubaidah di front Syam waktu itu membutuhkan pasukan Khalid bin Walid, dikirimlah Khalid bin Walid. Pada saat dia melihat, ya, pada saat ini dengan pasukan yang dia kirim dari Madinah dengan pasukan Al-Mustana yang ada di Dhuqar, kemudian Umar bin Khattab juga memerintahkan 6.000 pasukan untuk diberangkatkan dari Syam untuk kembali membantu saudara-saudaranya yang ada di Irak. Jadi sebuah perjalanan yang kebalikan dari perjalanan Khalid bin Walid beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini penggambaran pergerakan di belakang layar atau yang tidak diketahui oleh pasukan Persia. Kemudian Rustam tentu saja tidak tinggal diam, melihat pasukan Islam berkumpul dalam jumlah banyak, dan inilah yang memang dinanti-nantikannya, ya, jumlah pasukan itu berkumpul. Jadi dia tidak menginginkan pasukan Islam itu ada di mana-mana, dia inginnya itu berkumpul di satu tempat supaya bisa dia kalahkan dalam satu kesempatan. Sehingga pada saat itu dia mengirim agen-agennya untuk menggalang suku-suku Arab yang ada di sekitar Al-Hirah untuk kemudian bersatu dengannya. Tentu saja ini tidak bisa didiamkan oleh Al-Mustana. Sebelum dia wafat, dia sempat mengirimkan agen-agen dari pasukan Al-Mustana itu sendiri untuk kemudian mengcounter mobilisasi yang dilakukan oleh Rustam. Dan Al-Mustana sebelum dia wafat, sebelum dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu sempat memberikan satu instruksi terakhir, yaitu pasukan tersebut harus bergerak menuju tempat di mana kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menempatkan pasukannya. Sehingga pada saat itu pasukannya tidak terpecah menjadi dua. Nah, wasiat Amirul Mukminin kepada pasukan, kalau tadi kepada Sa'ad secara khusus, sekarang kepada pasukannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian berbagai perumpamaan dan menyampaikan kepada kalian firman-Nya. Satu, kata Amirul Mukminin, sungguh pada hakikatnya hati itu adalah mati sehingga Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Ini Umar bin Khattab menulis untuk seluruh pasukan untuk dibacakan di hadapan pasukannya. Oleh karena itu, siapa yang mengetahui sesuatu kebaikan, hendaklah dia mengambil manfaat darinya. Sesungguhnya keadilan itu memiliki tanda dan ciri. Adapun tanda-tandanya yaitu sifat malu, dermawan, dan lemah lembut. Sedang dalam bentuk sikap yaitu bersikap penyayang terhadap makhluknya, sebagaimana pesan yang sama kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua adalah tetap menjadikan segala sesuatu itu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu kebaikan itu memiliki pintu, dan Allah memudahkan pintu tersebut untuk dibuka dengan kunci-kunci. Ya. Keadilan, ya, merupakan sebuah pintu yang bisa diambil banyak pelajaran di dalamnya, sedangkan kuncinya adalah zuhud. Pesan pertama Umar kepada pasukan adalah zuhud, karena Umar tahu kalau pertempuran ini berhasil atau kekalahan pada pihak Sasania, maka satu wilayah, satu provinsi Irak itu akan terbuka untuk umat Islam.
Dan yang paling dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab adalah kemudian pasukan itu memiliki akses kepada rampasan perang yang begitu banyak. Umar tidak menginginkan pasukan ini mengulangi kesalahan sebagaimana yang pernah terjadi nyaris di Uhud. Bagaimana pada saat pasukan berhasil menang, kemudian banyaknya ghanimah, banyak harta yang kemudian mereka bisa dapatkan, itu membuat mereka jauh dari kebiasaan yang utama, yaitu zuhud. Yang kedua, adapun pelajaran diperoleh dengan sering mengingat kematian dan mengenang orang-orang yang sudah mati, serta mempersiapkan diri dengan berbagai amal saleh. Pesan kedua adalah setelah zuhud, amal saleh. Dan pesan yang ketiga, Allah menjadikan segala sesuatu itu memiliki pintu dan kunci-kuncinya. Zuhud itu adalah dua, kata Umar bin Khattab. Mengambil hak dari orang yang harus menyerahkannya, artinya mengambil dari orang yang zalim, mengembalikan kepada orang yang dia zalimi, dan kemudian memberikan hak kepada orang yang memilikinya, kepada orang yang terzalimi. Jadi tidak boleh ada di antara pasukan itu yang saling menzalimi. Jadi ada tiga pesan utama dari Umar bin Khattab. Nah, setelah mendapatkan pesan-pesan ini, kemudian Umar bin Khattab meminta Sa'ad untuk menggambarkan seluruh apa yang dia lihat, informasi yang dia peroleh dari pergerakan Rustam. Jadi pada saat itu Umar mewajibkan untuk secara rutin kemudian terjadi korespondensi, ya. Ini yang menurut saya luar biasa, karena kita tahu dari Al-Qadisiyah sampai ke Madinah itu sebuah perjalanan yang jauh, sebuah perjalanan yang menempuh padang pasir, tetapi Umar mewajibkan supaya pasukan terdepan ini mengirim berita secara rutin, ya. Walaupun tidak tertulis secara langsung di dalam kitab Futuhul Buldan, saya bisa mengira kalau kemudian di kota-kota di Zarut dan kota-kota yang kemudian menjadi tempat-tempat yang dilewati itu ditinggalkan pos-pos. Karena tidak mungkin kemudian surat ini bisa cepat sampai kepada Umar bin Khattab kecuali kemudian di situ ada pos-pos yang bisa menyampaikan surat tadi. Karena kalau pasukan itu harus bolak-balik, ini akan memakan waktu yang sangat tidak efisien di hadapan pasukan yang kemudian menyerang secara tiba-tiba. Saat kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Bukair, ya, pasukan ini kemudian berangkat ke Jisr. Kemudian Saat juga mengirim Asim bin Amsir bin Amir ke Misan dan ke beberapa tempat yang ada di Kashgar. Jadi kalau kita perhatikan, pasukan yang dikirimkan sebelumnya itu ke Al-Ubula, kedua pasukan ini ke Al-Jisir, kemudian pasukan ketiga ini ke daerah Kashgar. Semua tempat di mana Al-Muthanna pernah mengalami kekalahan ternyata tercatat di Madinah. Jadi betapa, kalau kita sebelumnya pernah membahas diwan, pernah membahas tentang bagaimana Umar bin Khattab mengatur khalifah, mengelola khalifah itu dengan kementerian-kementerian, jadi setiap pertempuran, setiap kemenangan maupun kekalahan yang tercatat itu menjadi pertimbangan. Sehingga kalau saya lihat pasukan seperti yang dikirimkan ke beberapa tempat ini mengantisipasi tempat-tempat yang di mana dulu pasukan tersebut mengalami kekalahan. Dan ini adalah dalam rangka memperkuat wilayah tersebut, karena pada saat pertempuran besar nanti tidak bisa diambil resiko kemudian pasukan-pasukan itu mengalami pemberontakan dari tempat-tempat yang dia tidak duga. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengirim mata-mata ke daerah di sekitar Al-Hira. Kemudian Sa'ad juga mengirim pasukan di bawah pimpinan Sawad ini ke utara, ya, ke daerah Najaf dan kemudian sampai ke Al-Anbar, ya. Jadi kalau kita perhatikan semua titik-titik merah dari pembahasan sebelumnya itu kemudian dikirimkan pasukan untuk menetralisir tempat-tempat tersebut. Dan terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan mengirim pasukan nyaris ke perbatasan Syam, ya, di bawah Malik bin Rabi'ah dan Musawir ibnu An-Nu'man, itu ke suku-suku Arab yang tadinya Nasrani, yang tadinya sudah kehilangan pemimpinnya atau kehilangan Bizantium. Ini pasukan ini kemudian dipastikan untuk tidak memberontak dan tidak membantu pasukan Persia. Nah, bagian terakhir dalam pertemuan kita hari ini adalah Amirul Mukminin memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mendakwahi Yazdigird. Jadi pada saat Yazdigird itu pasukan itu sudah mulai hampir berhadapan-hadapan, pasukan itu sudah kemudian saling mengetahui letaknya, dia mengumpulkan 14 pasukan, ya. Karena 14 pasukan ini nanti akan dibagi ke dalam dua kelompok, 7-7, yang ini kemudian dikirimkan ke Yazdigird untuk mendakwahinya. Jadi pesan Amirul Mukminin harus disampaikan Islam kepada pasukan, kepada rajanya, sebelum kemudian pilihan tersebut mereka ambil. Utusan tadi dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarin. Kemudian pada awalnya mereka sebenarnya tidak diizinkan masuk karena dianggap bukanlah
selevel dengan pasukan Persia. Jadi pasukan yang dikirim atau utusan yang dikirim ini berbaju kasar, digambarkan di dalam Futuhul Buldan itu berbaju kasar, kemudian hanya menggunakan sendal jepit, kemudian hanya berbekal seadanya. Sehingga pada saat mereka datang itu pasukan Persia yang berpakaian lengkap dengan sepatu yang bertali, kemudian memiliki pakaian baju-baju besi yang lengkap, itu kaget melihat lawan itu adalah orang-orang yang seperti menurut mereka ini kayak seperti tidak serius berperang atau tidak sepadan dengan mereka. Sehingga pada saat itu hampir saja tidak diizinkan untuk bertemu, tetapi karena berita ini sampai ke Yazdegerd, Yazdegerd kemudian mengizinkan mereka bertemu dan mereka di situ mengajak Yazdegerd untuk masuk Islam. Tentu saja ini ditolak oleh Yazdegerd. Kemudian Yazdegerd mengirimkan pasukan dengan jumlah perincian seperti ini, catatan angka-angka ini tentu saja tidak bulat, ini hanya perkiraan, 40.000 di depan, sayap kanan dan sayap kiri itu sama-sama 30.000, kemudian bagian belakang 20.000 dengan cadangan sekitar 80.000. Jadi kalau kita total ini hampir 200.000 sendiri pasukannya. Sedangkan umat Islam pada saat itu hanya bisa mengumpulkan sekitar 70.000, estimasi yang paling tinggi. Itu sudah dibantu dengan 6.000 pasukan dari Syam. Ya. Jadi jumlah pasukan yang diberangkatkan Umar bin Khattab itu tidak sampai 50.000, Musanna sendiri punya sekitar 20.000. Kalau di total-total sekitar 70.000 pasukan semuanya. Jadi 70.000 lawan 200.000, hampir 1 banding 3 kalau kita bicara 2.100 ya. Nah, pasukan ini kemudian bergerak ya. Rustam kemudian memerintahkan untuk bergerak langsung ke Hirah karena mereka tidak ingin pasukan dari Syam itu bertambah lebih banyak lagi. Sampai kemudian di Al-Hirah mereka membangun tenda di dekat kota yang namanya An-Najaf. Ini kota yang pernah populer pada saat pertempuran Amerika Serikat waktu itu pernah menyerang Saddam Hussein di An-Najaf. Setelah mengamati kemah, kemudian Rustam minta dikirim utusan karena ini kebiasaan mereka. Kemudian saat mengirimkan Zuhrah bin Abdullah Al-Hawiyah, orang ini datang, kemudian Rustam sebenarnya memberikan isyarat, mau enggak berdamai? Ya, mau enggak berdamai? Ya, tetapi Zuhrah mengatakan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin berdamai. Terus ditanya kembali oleh Rustam, apa pilihan kami? Kata Rustam, saya akan mengirimkan seseorang yang lebih kompeten untuk yang akan membawa pesan khusus langsung dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad mengirim, dan ini banyak tercatat termasuk di dalam Tarikh At-Tabari, mengirimkan seorang yang kecil perawakannya, ya, tidak sekilas tidak sebagaimana panglima-panglima militer, namanya Rib'i bin Amir. Ya. Kalau di beberapa film yang mungkin pernah menonton film tentang Al-Qadisiyah ini digambarkan orangnya kurus dan kemudian sangat kecil perawakannya, tetapi memiliki keteguhan yang luar biasa. Awalnya ingin dikirimkan beberapa orang, tetapi kemudian Sa'ad mengatakan cukup satu orang saja karena saya mengetahui siapa Rib'i bin Amir. Nah, Rib'i bin Amir ini datang kepada Rustam, kemudian dia mengatakan, ya, setelah dia ketemu, ya, kemudian sampai kepada pertemuan kepada raja, Allah Ta'ala telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Dari penghambaan terhadap sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah. Jadi pesan utama bukan ngajak perang, bukan ngajak tanding. Ya. Tetapi mengatakan kami ini diutus sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengajarkan melalui Rasulullah SAW bahwasanya penghambaan kepada sesama hamba itu tidak diperbolehkan. Yang boleh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, kami juga diutus untuk mengeluarkan siapa saja ya, dari kesempitan dunia menuju keluasan, maksudnya keluasan akhirat. Dan yang ketiga, kami diutus untuk mengeluarkan siapa saja dari kezaliman agama-agama ya, kepada keadilan Islam. Jadi message utama adalah itu. Dia mengutus kami dengan ad-din, agamanya, untuk kami dakwahkan. Oleh karena itu, nah ini pilihan-pilihan yang diberikan. Barang siapa yang menerima dakwah ini, maka kami akan menerimanya dan kami akan kembali. Jadi kalau engkau menerima Islam, selesai, kita gak perlu pakai perang. Anda menerima Islam, kedudukan Anda sebagai orang yang kemudian memimpin daerah tersebut akan dibiarkan selama Anda kemudian melakukan tiga hal di atas. Menyembah kepada Allah semata, tidak kemudian saling menzalimi, dan kemudian menerapkan keadilan yang dibawa Islam. Tentu saja pilihan pertama ini dianggap sesuatu yang tidak mungkin oleh bangsa Persia. Yang kedua, ya, kalau maaf, yang masih yang pertama, jika engkau menerima Islam,
maka kami akan kembali, kami akan membiarkan dan tanah-tanah kalian akan tidak akan kami ambil sedikit pun. Karena pada saat itu ada isu yang disampaikan oleh pasukan Sasania bahwasanya umat Islam ini datang ke sini karena tergiur dengan tanah yang begitu subur, ya, tanah Tigris dan Eufrat. Adapun yang menolak, kami akan terus memeranginya sampai kami berhasil memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rustam bertanya, ya, mewakili Yazdegerd, apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu atau apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Satu, surga kepada orang yang mati dalam memerangi orang-orang yang menolak, dan kedua, kemenangan bagi yang hidup. Jadi apa namanya, prinsipnya itu sangat jelas dan tidak ada sesuatu yang abu-abu di situ. Terjadi diplomasi selanjutnya sebelum pertempuran. Rustam kemudian bertanya, aku telah mendengar dengan seksama apa yang kalian katakan, akan tetapi maukah kalian menangguhkan perkara ini sehingga kami dan kalian bisa mempertimbangkannya? Ribi menjawab, membalas, boleh, berapa lama waktu yang akan kalian inginkan, sehari atau dua hari? Kemudian jawabannya, tidak, kami harus menyampaikan hal ini kepada para petinggi dan pemimpin kami. Dijawab kembali oleh Ribi bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan kami untuk menangguhkan pertempuran setelah bertemu musuh lebih dari tiga hari. Pertimbangkanlah perkara ini olehmu dan pilihlah satu dari tiga pilihan tadi. Ya. Satu, memilih Islam dan kami akan membiarkan anda sebagaimana negerimu sebelumnya. Atau kalian membayar jizyah, kami akan menerima dan tidak akan menyerang kalian dan melindungi kalian dari musuh-musuh kalian. Atau jika engkau tidak bisa menerima dua yang di atas, maka tidak bisa dihindarkan terjadi pertempuran antara kalian dan kami, dan kami tidak akan menyerang sampai kalian memuliainya. Jadi sampai di sini, karena waktu saya harus berhentikan, karena kodisia itu sebuah pertempuran yang harus waktunya cukup banyak untuk dijelaskan, karena nanti di situ kita akan menemukan bagaimana parit-parit dibangun. Jadi ada parit-parit juga di dalam pertempuran Qadisiyah. Kemudian pasukan gajah akan digelar. Kemudian beberapa banyak pasukan-pasukan dari suku Arab yang kemudian ikut terpaksa ikut membela Persia ini itu diikat menggunakan rantai supaya mereka tidak mundur. Dan pada saat itu umat Islam sebagian besar baru pernah melihat gajah dalam sebuah pertempuran yang besar. Jadi pertempurannya sangat sangat apa monumental, karena setelah kekalahan di Qadisiyah ini kemudian satu provinsi yang namanya Irak itu kemudian jatuh ke tangan umat Islam. Jadi Qadisiyah ini bisa disetarakan dengan pertempuran Yarmuk. Oleh dari itu mungkin bisa kita mulai nanti di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqum min rabbik fala takunanna minal muntarin. Alhaqum min rabbik fala takunanna minal muntarin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.